Bang, mengatasi seseorang yang mungkin sering overthinking dengan problema Mantau kehidupan, panas. entah yang arah hidupnya belum jelas ke arah kemana, yang masalah masa depan, percintaan, dan lain-lain. Aing dulu gitu sih, jujur sih. Apalagi waktu mana baru ini ya, yang kampus baru bubar. Ya, aing dulu sering, enggak, bahkan waktu aing waktu sebelum nge-YouTube nih, mau nge-YouTube aja yang overthinking. Kayak nih ya, pemikiran aing tiap malam ini gue pribadi nih, tiap malam tuh kayak aing mikir, anjing aing bakal jadi apa ya ke depan? Bisa nggak ya kalau misalnya orang tua aing meninggal, aing hidup, mau sampai kapan aing pakai uang papa mama? Aing kepikiran hal seperti itu. Terus kalau misalnya aing kerja, bisa nggak ya aing nutupin uang buat diri sendiri? Bisa nggak ya? Nah ini pas aing jomblo, bisa nggak ya? Halo. Aing, itu siapa anjing? Halo? Itu anjing mediasi anjing. Bangsa. Oh. Kamarnya gitu anjing beda. Balik lagi ke overthinking tadi nih. Jadi tiap malam tuh aing mikir kayak gitu. Nah, tapi percuma kalau lu mikir terus. Mending overthinking lu jadiin energi. Anjing. Lu coba hal yang emang pengen lu lakuin. Jadi jangan ditunda-tunda. Cobain. Gagal, berdiri lagi, lu masih muda, Bro. Anjay, motivator. Sampai 30 kehitungan masih bisa bangkit lah ya. Enggak sih, aing enggak semotivator. Kopi 80.000 sih. Itu jagoan tuh. Gua bukan motivator sejago motivator 80.000 anjing. Gua cuma cerita pengalaman doang, Bang. Gua juga dulu waktu enggak ada uang. Ke tetangga anjing minta kopi. Oh ya. Kan kalau dia makan 80.000 ya. Anjing enggak ada. Aing ke tetangga anjing minta kopi anjing. Gini datang. Kalau udah enggak enak. Kalau udah enggak enak lu pernah kan enggak enak. Sambil garuk-garuk. Aduh. Ngantuk. Garuk-garuk. Ngantuk. Mau kopi, Van? Oh iya.